Good morning, selamat pagi everybody. Kita hari ini mau jalan-jalan kemana, Der? Kita mau beli oleh-oleh. Oleh-oleh. Khas Turki. Khas Turki di mana? Lokal di toko Hafiz Mustafa. Oke, betul. Perjalanan kira-kira dari sini berapa jam? Setengah jam. Setengah jam. Jadi bisa kita lihat ya di belakang saya ini tuh ruko-ruko. Padahal ini bukan ruko sebenarnya, rumah. Iya, perumahan-perumahan gitu. Alhamdulillah cuaca hari ini lebih baik dari kemarin. Panas. Kemarin seharian hujan, badai. Kemarin hujan, badai, dingin. Jadi ada. Suhunya berapa, Bro? Ini tadi boleh sih 6 derajat ya. Kita mau jalan dulu. Nah, kalau nyebrang di sini harus lihat kiri kanan terus nih. Bahaya. Kalau ya, Bro. Di sini tuh udah enak banget dah. Kayaknya gue mau tinggal di situ, Pak. Baru mau nyebrang. Mobilnya barber. Gila, diselip dong. Kacau. Baru diomongin. Udah mau hampir kejadian kita. Nih kalau nginep di sini di Euk enak nih, deket Alfamart gitu, namanya BIM. Belanja-belanja kebutuhan buat makan. Nih kita balik dulu. Tuh. Jadi kalau model perumahan kayak gini dari sini deh, gitu. Benar. Ini apart-apartnya loh. Barbar bun. Kacau, yaudah. Tungguin aja terus ya kan, kita mau otw naik bis. Jadi tadi kita habis naik bis ke Omar Yaman, sekarang mau lanjut jalan Omar Hayam, mau lanjut jalan sekitar hampir 1 kilo ini perjalanannya. Sini Der, bisa blow on, udah tau. Di sini nggak kayak di Indo. Kita lari, kita lagi dikasih jalan. Kalau nyebrang sini udah ada jalurnya, nggak bisa sembarangan. Kayak di Indo. Mulai dingin bro katanya tuh, saya kan kayak sikap dia kasihan banget sih emang, ditinggal nikah nih. Aduh bohong deh emang orangnya tuh. Ini baju yang gue pakai dari Mato Haika, mantul nih RC produk. Jaraknya lumayan jauh, kita naik lagi, turun lagi. Bisa kita lihat ya. Dia mau apa tahu, kagak tahu gua. Gua mau oke-okein aja. Ada motor dan Der tadi dia ngomong apa Der? Tamam aja di sini tuh. Tamam tuh. Nah gitu. Tamam itu baik artinya. Yok itu tidak. Now kita udah sampai di tempat pertemuan dengan orang Indo. Ya udah. Kita lagi naik dulu. Nah. Bentar. Dengerin dulu gue. Itu cari wangi itu kalau di cabin aja, nanti tunggu anaknya yang kira-kira bukan cairan beberapa taruh di cabin. Satu pati di cabin. Iya. Assalamualaikum. Kalau lucu loh anak youtuber loh. Sorry, ininya. Ngevlog. Oh iya. Kenapa Cok? Aku tarik ke dalam gulanya. Oh, kirain mau dibuang. Jangan. Berharga ini. Dah, sini. Tuh ada bangku kan, Pak? Apa? Nih. Beliin di sini, Pak. encok banget gue. Jalan. Lu tahu gak sih gue jalan ngelewatin Carla Basis itu? Tadi abis makan siang. Ini sebutnya kalau di sini makan pagi apa makan siang sih? Makan pagi. Makan pagi ya. Oh ya makan pagi jam 12 siang. Masuknya ke brunch. Brunch. Ini dengan siapa dulu kita? Luigi. Luigi. Ini dengan siapa, Mbak? Mbak Amelia. Tadi kita makan bareng sama-sama dari Indonesia. Ini Noval belakang biasa yang temenin kita dari kemarin. Kita so, mau Noval diet. Ya kan? Kita mau kemana, Gan? Taksim. Taksim. Semangat, semangat, Gan. Udah sampai pos berapa? Ini baru sampai pos 1 nih. Pos 1. Pos 2 nanti di atas pos 3. Kita udah sampai Taksim. Taksim bener ya? Ya, terus foto. Tuh. Nggak usah video aja kita mah video-videoan. Eh, kalau pakai ini dia kayak stabilizer gitu kan? Iya, udah stabilizer. Oh, itu apa gagangnya atau ininya? Di GoPro-nya. Di GoPro-nya udah ada settingan stabilizer videonya. Gerak sendiri ya, Bang? Gerak sendiri gimana? Itu yang putri atau apa gitu. Maksudnya gimana sih? Kayak dia motor sendiri gitu sih. Oh, itu mah yang 360 kali. Ah. Yang buat lingkaran langsung kayak gitu lagi. Iya, itu 360. Ini bisa disetting kayak gitu. Tapi ini dibuat video biasa. Biar enak. Tuh. Iya, bisa di HP juga. Gampang, Bun. Tapi cuy, jadi gue lagi buat ini, tapi gue di handphone. Tuh. Oh, mantap. HP-nya apaan emang? Ya itu mah nggak usah pakai stabil, ya udah ada di fiturnya, tidak. Itu di HP iPhone. Kita lihat ya. Kita lihat guys, dia pernah loncat guys. Burung. Cucu bro. Bro, dari Istanbul, benar. Dari Taksim ramai banget. Taksim ramai banget. Lu hati-hati banyak copet. Nah. Kita tangannya harus pantau loh. Iya. Dikasih tahu sama awas senior. Baru ditabrak lagi kan, udah 2 kali. Iya, gila kita nih gara-gara kalian nih buat vlog. Iya, jangan lupa subscribe. Ini pemandangannya. Habis belanja. Lu nggak belanja bengkel lu. Parah banget. Dia nggak belanja dia ngambilin belanjaan aja. Oh iya. Parah gue dia pengen pura-pura bahagia. Di sini sih mantep banget buat foto-foto. Kacau. Sampai ketemu lagi ya Gan. Di ini udah stabil loh. Sorry. Paraya kabis. Lagi ngevlog biasa disamperin loh. Hah? Disamperin kan lagi ngevlog. Parah ya ini awas nih kalau kayak gitu. Di sini sebut aja kalau dia ngikutin sampai depan kan ada polisi, nggak berani dia. Oh iya benar ya kan? Kita mau berpisah sama 2 orang ini, semoga bisa ketemu lagi di Turki. Mantep banget sih itu. Gue cari indah di sini. Kita lihat. Mana rumah lu, daerah mana? Di apa sih tadi? Salut kan? Ayo bro. Udah. Ayo bro. Karboh aja. Tadi alamat rumah apa? Kita udah sampai. Rumah? Pinjam tombol atas. Yaudah Gan ya, sampai ketemu lagi di vlog selanjutnya. Alhamdulillah kita benar-benar jalan-jalan ke Turki. Ya dari ya. Beda jalan-jalannya, yang dimaksud itu benar-benar jalan-jalan, pokoknya mandiri banget. Beda, see you and bye-bye.